Salam sukacita. Firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-12 mau mengajak kita untuk percaya bahwa Tuhan mau mendengar setiap doa dan seruan kita. Memang di saat-saat kita berada di dalam masa-masa yang sulit, kita berada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, kita datang berseru dan berdoa kepada Tuhan. Tetapi seringkali dalam doa dan permohonan kita, kita tidak mendapatkan jawaban, sehingga banyak orang yang berhenti berseru dan berdoa. Oleh karena itulah, dalam Yeremia pasal 29 ayat 12 ini ditegaskan kepada kita bahwa berseru dan berdoa adalah tindakan iman supaya Tuhan mendengar dan sanggup menjawab doa kita. Jangan berhenti untuk berseru dan berdoa karena Tuhan mendengar dan mau menjawab setiap doa dan permohonan kita. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena dalam kasih dan anugerah-Mu, setiap kali kami berseru dan berdoa, kami percaya Tuhan yang mendengar doa dan permohonan kami. Kami tidak akan pernah berhenti untuk berseru dan berdoa, karena kami yakin tangan Tuhan yang kuat sanggup menolong dan menopang kehidupan kami. Amin.